Penanya sing bibi nek panggilan tak terjawab lho kok sapa sih Bu? Ya Bu, apa HP-mu? Tapi anu nomor enggak dikenal. Mau gampang enggak mau? Terus sih. Apa yuk? Jadi tunggu aja malah telepon. Nah, katanya malah telepon. Ya, bibi ini, yes. Suwi siang tiba. Sampai casingnya hilang. Ya, bibi perjuangan cuma sama dia. Apa ini baru? Kayak gaya. Ya lah, mau mana HP perjuangan? Tak kira lah. Iya kan. Cukup dibeli, lebih kecil. Perjuang jayu. Emang kan. Ini kan dia. Nomornya ada 7. Sedang di warung. Lagi di warung. Di mana ya? Halo. Waalaikumsalam. Sinten gitu. Maaf. Iya Pak, dengan saya sendiri. Ini dengan siapa ya? Oh, iya benar. Saya yang tahu JNI Pak, yang main film nih Pak. Orang biasanya main kelereng, saya diajak main film. Ya, Bapak dapat nomor saya dari mana? Oh, yang ini ya Pak, yang biasanya apa jualan gorengan di perempatan. Oh iya Pak, itu teman saya Pak. Ya. Nah itu konsepnya gimana sih Pak? Maksudnya untuk film apa gitu? Apa film kartun atau film untuk rahasia atau apa gitu Pak? Disiakan aja Pak. Apa tahu ada film untuk rahasia gitu. Kita itu untuk nenek-nenek kakek-kakek di panti jompo gitu kan. Siapa tahu ada. Enggak, ini saya lagi di kantor sih Pak. Iya. Ya kalau jam segini emang udah gak ada kerjaan Pak. Tadi ya kalau untuk
karyawan lainnya tadi udah meeting sama klien lain. Nah, ini saya lagi nyantai aja sih. Iya. Oh, suara cewek tadi ibu saya, Pak. Nah, emang kenapa? Oh, enggak, ibu saya. Kalau saya ke kantor, ibu saya ikut ke kantor, Pak. Iya. Ibu saya. Oh, nanyain ini. Siapa? Ya, ini ibu saya. Kalau saya di rumah tak tinggal ke kantor itu, Pak. Enggak ada yang dirasani gitu, apa ya enggak bisa gosip gitu loh. Kalau maksudnya kalau ikut ke kantor kan bisa gosip gitu. Ya biasa apa namanya. Gitu ya kayak. Oh gitu ya ya. Ini udah jauh kok, Pak. Dia udah di belakang juga, udah ke toilet barusan tadi. Ya gimana? Gimana, Pak? Ngomong aja. Oh. Jadi Bapak nyari pemain buat film itu karya masih bujang, Pak. Yang belum punya istri itu. Wah, pas banget, Pak. Saya juga belum punya istri sih, Pak. Mana mau saya goma? Mami, saya tadi habis dari toilet. Di? Kecilan suara. Sama Tobi? Ya. Bisa sih, Pak. Tapi gimana itu masalah bayarannya? Ah, yang bener, Pak. Masa sekali satu episode ini, Pak, bayarannya cuma 6.000 rupiah. Ya, ya itu. Mohon maaf nih, Pak, ya. Mohon maaf banget. Ini sekarang minyak goreng aja mahal loh, Pak. Sekitar 20.000 masa bayarannya cuma 6.000, Pak. Ya kalau untuk bagus apa enggaknya ya, ya saya nggak bisa bagus. Oh tenang, kalau masalah itu tenang. Pokoknya 100% real. Jangan ting-ting pokoknya, Pak. Ya. Oh saya mah nggak pernah pacaran, Pak. Nggak pernah macam-macam. KTP-nya ya, Pak. Kok buat apa? Kalau Bapak nggak percaya kan tak tunjukin KTP-nya di situ. Sekalian tunjukin burungnya aja itu. Apa? Enggak, ini penting lagi. Sopo penting apa? Oh itu, ibu saya mau ke toilet lagi. Ibu biasa. Ibu saya bujumu iki. Ibu saya tuh kalau mau ke toilet tuh kayak gitu. Maksudnya biar nggak saya cari gitu kan, atau saya luas sehingga kok nggak pakai peta itu biasanya nyasar, Pak. Iya, jadi mau ke toilet aja kalau saya biasanya pakai peta. Enggak, dia bohong, Pak. Ini yang bicara tuh istrinya, dia udah menikah. Nah itu cleaning service, iya, itu malam begitu. Ya, cleaning service. Mbak, kamu jangan berisik ini lagi. Cuma enggak, nanti gini aja, tak. Kan ada KTP itu, kalau ada KTP kan ada statusnya itu apa? Udah nikah. Udah kawin atau belum kawin gitu kan. Nanti kan ada statusnya. Kawin, status wis kawin.
gak belum kawin. Sopo to wi? Satu saya, Pak. Kawin. Amit-amit aja. Amit-amit sih. Ada yang nawarin film. Nawarin film apa? Ngapain sih? Gak ngaku-ngakuin aku. Gak ngakuin aku. Apa? Satu episode 6. Makmu. Satu episode 6.000 ngapain? Iya kan, iso gitu berapa? Gede lah, aku kejoning sawah. Sedino itu nong pleu. Sopo nong sedino bernemu rek. Saya marah marah. Ih, sumpah ibu beneran gak jelas. Sopo, wedok. Dong, pak, kok aku nyeluk yuk, pak, yuk lah. Yuk, siapa tau kan yang ngarepku, aku nyeluk ipak, pak. Oh, jangan ditutup dulu, pak. Nanti sopo, tak dulu. Soalnya gak ngarepku nih, aku ini. Gur, ini. Nanti. Nanti lah. Kayak mati. Mati kan memang mati. Lah bapak telepon sopo iki mati telepon. Ya mati, mau mati wong HP-ne mati. Sopi to? Pak ini. Iya. Ibu tak kerjani. Ibu tak kerjani. Ning gila wong tak pasang kamera kan. Jadi ibu mau waktu ibu maaf. Kaya ya saya ibu coba nek misalkan ayah. Berbohong depan ibu ini. Ya enak, sopo sar nawarin film. Oh, mantep klik kok nggak nawarin film. Monggo, seneng emang nih ngerjain ibu. Ya kan nggak apa-apa ini namanya suami yang baik itu kan harus selalu kayak gini. Ya susah nih karena aku di cleaning service aja boleh. Oh, pusing, kau pusing. Cuma lain jenis. Lebih kali cocok. Ya Allah. Oh, aku baru lho. Ada anak opo. Maksudnya, aku kawin. Oh, cleaning service. Oke. Saya berhasil lagi kerja di sana. Ini benar-benar nggak kelihatan ya, soalnya kameranya tuh ketutupan pintu. Lelah mau masak apa? Itu waktu tadi bu ambil nasi mau makan, datang pasang di sini. Saya pakai ini. Kita untuk dicontoh, amit. Oke, terima kasih teman-teman ya. Buat kalian ambil sisi positifnya, ambil negatifnya. Positif situ. Buang negatifnya. Oh, kebalik teman. Ambil positifnya, buang negatifnya. Yang negatifnya itu jangan pernah berbohong. Jangan bohong. Kalau bojone dhewe nek dianggap cleaning service kan banget temen ya. Iya. Iki nek ora tak anggap bojoku mau tak gawake parah gitu kan. Jangan pernah mau berbohong demi atau kekayaan ya, karena apa, jujur itu lebih baik daripada berbohong untuk sekedar cuma harta. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next.